Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman di hari Minggu ini baik-baik saja. Jadi saya lagi ada di depan Bandara Kaohsiung. Jadi mes saya itu di sana, di balik taman ini. Ini rencananya saya mau mereview Ginori Orange. Jadi Ginori ini semuanya udah diganti, cuma tinggal bodi sama kerangka. Jadi Ginori ini sebelumnya udah pernah saya review, cuman pas bodi masih warna ini, masih warna hitam silver. Ini dulu sudah pernah saya review untuk pulser yang dulu masih pakai badak, sekarang udah ganti yang baru. Ayo kita mulai review. Oke, jadi setang di Ginori ini udah diganti pakai setang kupu-kupu. Cuman ini udah lama banget diganti, udah mau setengah tahun lebih ya, 7 bulan. Juga warnanya udah mulai pudar, tapi masih tetap oke. Terus untuk pengeremannya ini di bagian master pakai Volando kanan kiri warna merah, terus ditambah aksesoris seperti indikator aki, spion, sama speedometer. Speedometer ini pakai variasi. Terus untuk bagian lampu ini pakai lampu LED. Jadi ini sepeda dipasang dua lampu LED. Yang pertama itu yang bulat warna biru, terus yang kedua warna putih LED kotak. Jadi supaya penerangannya lebih jelas. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki bagian depan. Terus untuk T Ginori ini udah diganti pakai Mosda, T Mosda warna merah. Satu set sama soknya juga. Jadi kelihatan serasi sama atas merah-merah semua. Kalau untuk pengereman kalipernya ini pakai yang model biasa. Terus untuk roda depan ini pakai pelek palang warna hitam merah. Dikasih ban tubeless ukuran 100/60. Jadi kelihatan lebih ramping tambah keren. Ini tampak depan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Kalau untuk bagian belakang kita mulai dari shock breaker ya. Jadi shock breaker ini pakai double tabung. Cuman ini tabungnya ini cuman variasi ya. Hiasan semata, nggak ada fungsi ini. Jadi ini mereknya Vopo, hitam sama merah. Terus untuk swing arm ini diganti pakai merek Mosda sama warna merah. Terus untuk footstep belakang ini variasi pakai model robot sama warna merah juga biar serasi sama depan. Terus pindah di bagian samping kiri, untuk standar samping ini udah diganti pakai Mosda juga biar lebih matching atau serasi sama yang lain. Terus untuk bagian dinamo bel DC nya ini pakai QS motor 2000 watt warna gold chrome biar lebih glowing. Jadi ini pakai QS motor. Kalau untuk ukuran ban ini pakai 110/70 ring 12. Kalau untuk kontrolernya ini pakai Gecko 7267 ampere. Jadi ya lumayan buat perjalanan, lebih irit, kecepatan ya lumayan. Oke bos, ini penampakan QS dari samping kiri. Jadi glowing sendiri di bagian belakang. Oke, sekarang kita lihat pulser QS 2000 watt-nya kalau pas digas seperti apa. Ini langsung nos 3 aja ya. Wow.
99. Mantap. Oke teman-teman, mungkin untuk reviewnya sekian dulu. Jadi siapa tahu teman-teman di Taiwan ada yang punya Ginori pengen dimodif, siapa tahu bisa membantu inspirasi atau gambaran mau dimodif seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.